live aja. Maaf. Oke. Jumpa lagi di channel kami Tribun Holik. Ya, salam damai supporter Indonesia. Oke, maaf ya. Baru selesai makan bakso. Ya, lagi pengen bakso aja, anget-anget lah. Ini kan apalagi musimnya baru dingin gitu ya, dingin. Nah, makan bakso kan anget gitu ya. Di tenggorokan juga hangat, di perut juga hangat gitu ya. Oke. Ini guys, ada info ya, para dulur-dulur semua, para dulur-dulur supporter di Indonesia. Ini ada kabar lucu ya, unik ya ini ya. Kemarin kan itu di pertandingan antara Persis Solo versus Persib Bandung ya, mungkin 2 minggu yang lalu ya, kan Persib itu tandang atau main ke Stadion Manahan Solo. Nah itu kan ada bobotoh, ada beberapa oknum supporter yang ikut ke Solo juga ya, ikut tandang, yang akhirnya kedua belah pihak antara Persis Solo dan Persib Bandung juga kena dampaknya, kena denda dari Komdis PSSI ya, karena itu tidak bisa mencegah kedatangan supporter tamu. Tapi sebelum pertandingan itu berlangsung, ini ada cerita yang unik. Gimana ya, para supporter Bandung itu atau bobotoh ini ya, datang ke Solo itu masih di luar stadion lah, masih di luar stadion, yaitu mereka itu makan bakso, tapi mereka nggak bayar ya. Akhirnya selesai pertandingan itu, penjualnya itu mendatangi kantor DPP Pasopati yang mengatakan bahwa ada oknum supporter dari Bandung yang tidak bayar saat makan di warungnya, saat makan di itu ya, di beli bakso di tempatnya gitu ya. Lah mau nggak mau otomatis kan gimana ya, karena bapaknya juga kasihan, akhirnya Pasopati berinisiatif untuk memberikan atau membayarkan uang untuk membayar untuk membeli bakso para kawan-kawan dari bobotoh. Tidak itu juga, bahkan perwakilan dari Persis Solo, manajernya Persis Solo bahkan ini baru aja dilantik ya, baru aja dikenalkan ke publik, langsung disuruh membayar, istilahnya untuk mentraktir lah bobotoh ya. Kejadian ini jangan sampai terulang kembali lah. Jaga kondusivitas ya di kota orang, kalau saat kita tandang ya, para supporter-supporter lainnya juga, kalau kita tandang itu ya juga menjaga keamanan di area yang kita tuju, ke kota-kota yang kita tuju. Kasian lah, mereka kan juga mencari nafkah dari situ ya. Jangan sampai kita makan nggak bayar lah, kasian. Apalagi dia kan juga punya anak, istri gitulah, mencari mata pencaharian dari adanya ini kompetisi BRI Liga 1 ini gitu ya. Oke. Ada yang unik lagi ini ya, setelah ini viral, para teman-teman bobotoh yang di area Solo Raya, yang di area Solo itu juga ternyata juga mendatangi bapaknya tadi, bapak penjual baksonya tadi, memberikan uang untuk sebagai ganti rugi kepada penjual bakso tersebut. Nah itu juga termasuk tanggung jawab juga para bobotoh, tapi tidak harus menunggu viral dulu ya kawan ya. Kasian lah ya, baru viral baru bekerja, baru istilahnya baru memberikan ganti rugi. Oke sih, nggak apa sih, yang penting kan kita sudah action, sudah berani tanggung jawab ya. Tapi ya kedepannya jangan diulang lagi, para supporter-supporter, jaga kondusivitas saat tandang, jaga nama baik kota kita saat kita tandang ke kota lain. Gitu aja pesan dari saya, dan salam damai supporter Indonesia. Salam satu Tribun.